my vlog cerita Najfa. Apa ceritamu hari ini? Jadi kali ini aku mau buat minuman lagi, yaitu es alpukat kocok. Jadi kita langsung ke bahan-bahannya. Jadi bahan utamanya ada alpukat yang udah ditaruh gitu di sini, udah dikupas dari kulitnya. Terserah mau merek apa. Terus membutuhkan Milo untuk topping. Terus ada gula aren atau gula merah. Terus menggunakan kental manis. Terserah kalian mau pakai kental manis yang putih, apa sih, yang putih atau yang coklat. Kalian tahu lah yang putih itu ya. Terus kita membutuhkan, oh ya, ini tuh untuk menghancurkan alpukatnya. Jadi langsung aja kita buat. Jadi pertama, kita smash alpukatnya ya. Thank you.
ini jadinya dan aku mau coba. Oke. Tapi aku harus taruh sendok. Lihat dong, aku banget. Jadi waktu aku coba, aku posting ini takut banget. Ini enak banget kalau musim panas. Tapi ini musim dingin tapi tetap enak juga. Ini lagi hujan. Aku nggak tahu kalian bisa dengar ini hujan tapi masih enak. Jadi kayaknya sekian guys untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Dan jangan lupa hidupkan notification agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Rasanya. Ceritaku mewarnai duniamu. Bye.